Himbauan pemerintah dan Majelis Ulama Indonesia agar kita bekerja di rumah dan beribadah di rumah. Marilah kita jadikan kesempatan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk lebih mengedukatif keluarga kita dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga masing-masing, dan untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan rumah kita sebagai surga dalam dunia. Sebagaimana sabda Nabi kepada kita, "Nawiru buyutakum bisolah wa qiraatil Qur'an," dan hiasilah rumah tangga kita dengan sholat dan membaca Al-Qur'an. Shalom, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus. Virus corona yang terjadi di dunia ini seizin dari Tuhan. Untuk memutus mata rantai virus corona, pemerintah menganjurkan untuk tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Sesuai dengan firman Tuhan dari Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, "Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kalau kita mengasihi saudara kita, orang tua kita, teman kita, sahabat kita, mari kita tetap tinggal di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Jangan lupa berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan berkembangnya pandemi COVID-19 saat ini, maka kita sebagai prajurit agar selalu mengikuti anjuran pemerintah. Seperti surat Paulus kepada Titus, bab 3 ayat 1 yang berbunyi, "Ingatkanlah mereka, supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Untuk itu, ikuti anjuran pemerintah, rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, hindari keramaian, tinggal di rumah, makan makanan yang bergizi, minum vitamin, gunakan masker, tidak mudik pulang kampung, dan selalu berdoa serta mengikuti misa kudus secara online bersama keluarga di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin." Virus corona sudah menjadi fenomena yang menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat luas. Jumlah pasien yang terinfeksi juga terus bertambah. Melihat kondisi yang ada, kita perlu sadar bahwa penyebaran virus corona menjadi musuh bersama saat ini. Oleh karena itu, perlu solidaritas sosial untuk menghadapi dan menekan pandemi. Mari kita diam di rumah, bekerja dari rumah, dan selalu jaga kesehatan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Kolonel Infanteri Ridwan, Kabin Tandam 4 Dipenogoro, mengajak segenap prajurit dan PNS serta masyarakat wilayah Kodam 4 Dipenogoro untuk memerangi melawan virus corona. Bersama kita pasti bisa. Sirnaning Nyakso Katon Gapuraning Ratu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan. Tuhan memberkati.